Dalam nama Apai, Enggau Anak, Enggau Roh Kudus. Amin. Menyadi kedekerindu dalam pengerindu Tuhan kita, Jesus Kristus. Minggu ke-9 dalam Triniti, aku mai kita belajar ke pasal pengelurus ari luar adat. Pengelurus ke diajar buap kudus, ianya pengelurus ti jauh hagi ngelui, jauh hagi tinggi ari pengelurus sidak pengajar adat, ngau sidak parisi. Laban aku madah ngage kita, enti kita ndak agi lurus ari sidak pengajar adat, ngau orang parisi, kita ndak ulih tamak perintah serga. Jaku Tuhan Jesus di dalam Injil St. Matthew bagi 9 ayat 20. Paul nulis, madah ke pengangkun orang Israel ke Allah Taala, ukai berduduk buat penemuti benar. Namau tetit kumaya penemuti benar, baya tiga ya madah, laban sidak ndak nemu pengelurus ti datai ari Allah Taala. Jesus Kristus nyadi pengelurus kitai. 1 Korin bagi 1 ayat 30. Allah Taala, ia penempok semua utai. Ia kudus, ia lurus, dulu ari semua utai. Kolose bagi 1 ayat 17. Besai serta berkuasa. Mazmur 147 ayat 5. Ndak berubah. Bob Malakai bagi 3 ayat 6. Minggu tu, aku mai kita sama nilik siti agi perkara. Ianya peniau Allah Taala keterang amat bako kebaca dalam baca kita kesarito. Aku maca ari surat Paul. Kuyo, tang laban Allah Taala balat rindu ke kitai, oleh pemesai pengasih yo, ia udah ngasuh kita hidup begulai ngau Kristus. Tajak pan kita udah mati dalam dosa. Kitai diselamat oleh pengasih. Efesus bagi 2 ayat 4 ngagai ayat 5. Semua kita subah udah hidup, nurut kepengingin mensio, nurut kepengingin tubuh ngau runding mensio. Nyalai Allah Taala ringat ngagai kitai, baka yo keringat ngagai semua orang bukai. Efesus bagi 2 ayat 3. Tang laban Allah Taala balat rindu ke kitai, oleh pemesai pengasih yo, ia udah ngasuh kita hidup begulai ngau Kristus, tajapan kita udah mati dalam dosa kitai. Kitai diselamat oleh pengasih. Oleh pemesai pengasih yo, kitai hidup begulai ngau Kristus. Kitai diselamat oleh pengasih. Kitai udah berserara ari Allah Taala, udah bermunsuh ngoyo dalam hati kitai, lalu udah ngerjo penyai. Dia tu udah dibaik Kristus bebaik ngau Allah Taala, ngenak tubuh Kristus empu, oleh pemati yo, ngambil ke yo nyerah ke kitai kudus, nadai bepenyalah, nadai jalai mantah, ngagai Allah Taala. Kolose bagi 1 ayat 21 ngagai 22. Di dunia tu, kita hidup dia begulai ngau Jesus oleh pemesai pengasih Allah Taala. Di dalam dunia tidak datai, kita dekat dia begulai ngau Tuhan belamoyo oleh pemesai pengasih Allah Taala. Ngagai temuti, kupul, Allah Taala udah nyelamat ke kita, lalu udah ngangau ke kita nyadi nembiak yo. Ukai ketegal utai tidak kerja kita, tang ketegal julu ati ngau pengasih yo. Pengasihnya udah diberi ngagai kita dalam Jesus Kristus kenyau ari sebedal penubuh dunia. 2 Timoti bagi 1 ayat 8 ngagai 9. Ari Christmas ke dintu kita nintiang tahun, nyok ari ti besai amat reti bo orang kemerti ke kebuah ari nyok dintu. Laban bo penatai Jesus Kristus ke dalam dunia, yo mai pemeri pengasih ari Allah Taala ngagai semua mensio di dunia tu. Lalu kai megak pengawak ke kerja kita ti ulih nyelamat ke kita ari hukum dosa, tang ketegal pengasih yo ke mensio. Laban semua bela udah berdosa magang, lalu jauh ari mulia Allah Taala. Dia tu sidak digagak lurus, tahu kebebayak ngau Allah Taala, oleh pengasih tidak beri ia percuma, lebuh sidak ditebus Jesus Kristus. Rom bagi 3 ayat 23 ngagai 24. Semua udah berdosa magang, dia tu digagak lurus. Tang sapo tinggagak kita lurus, sapo tibempu pengawak kita gagak ke kita lurus. Allah Taala oleh pengasih tidak beri ia percuma, lebuh sedak ditebus Jesus Kristus.
Baca hari penyanggup lama kena baca buat Minggu Triniti ke-9 pasal Bala menyadi Yusuf kenyual ia ngagai orang dagang hari menua Midian kemai ia ngagai menua Ejip lalu dijual ngagai Potipa. Siku pemesai raja ti nyadi kepala ke Bala soldadu kenyaga istana raja. Rego Yusuf dijual sidak menyadi ia 20 singkap pirak. Yusuf nangi kalah talo. Yang ngai ngerjau tai ti kamah lalu berdosa ngelaban Allah Taala. Bob Kudus nulis, tajak pan bini Potipa tiap hari ngumbuk Yusuf tinduk ngau yo. Reti tinduk ditu diterang ke ngerjau tai ti kamah ngau yo. Yusuf mengkang ngai. Bob Pemungkal bagi 39 ayat 10. Yusuf dipetenah oleh bini pemesai raja, lalu yo ditangkap lalu ditutup dalam rumah jail. Tang Tuhan bisi ngau Yusuf, lalu merkat ke yo, datai ke kepala orang kenyago rumah jilnyo, nyau rindu ke yo, Bob Mungkal bagi 39 ayat 21. Laban Tuhan bisi ngau Yusuf, Allah Taala ngasuh yo mujur dalam semua utai tid kerja yo, 39 ayat 23. Yusuf udah yo ke mujur nerang kerti mimpi raja menuai jeb kedua bengkahnya, dia yo deletak nyadi kepala megai menua. Pemungkal bagi 41 ayat 40. Bok runding raja, Yusuf terang amat lebih agik bertemu dalam, serta dalam agik runding ari semua orang bukai. Penulis buah pemungkal nulis pasal lapar pungkang ti nuntung semua menua diserta dunia. Seminak menua Ejip ndak suntuk pemakai. Jacob, apa Yusuf ngau menyadi yo kenyual yo ngagai orang dagangnya tadi? Ke diau di kanan, ningo menua Ejip bisi gandum? Yo ngasuh bala anak yo ke menua Ejip awak kembali gandum. Yusuf ngelala bala menyadi yo, tang sidak ndak ngelala yo, lalu ndak nemu yo. Sarito cerita pasal Yusuf ngau bala menyadi yo dibaik ke ujung kaki. Bagi 45, Bob Mungkal penulis madah. Yusuf nyau ndak ulih nat kati diri agi. Madah ke diri ngagai sidak menyadi yo. Ngau sabak-sabak yo bejaku ngau bala menyadi yo kuyo. Aku tu Yusuf. Kati apa agi hidup? Yusuf merap menyadi yo Benjamin lalu nyabak. Benjaminnya sawo mapai sawo indai ngau Yusuf. Udahnya leboh yo agi sikuk-sikuk nyabak. Yo lalu merap genap iku bala menyadi yo lalu nyium sidak. Pemesai pengasih Yusuf ke bala menyadi yo ndak ngasuh yo ngingat ke penyai turah dekerja menyadi yo ngau yo. Yo lalu merap genap iku bala menyadi yo lalu nyium sidak. Reti pengasih ianya pengerinduk ti ibu ti ngidup serta nyelamat. Kelahi pengasih dipedak buat Allah Taala ti nurun ngagai mensio ti bemunsuah ngelaban yo. Pengasihnya pengerinduk ti ndak ulih disekat ketegal ti ndak sama bangsa tau ke pemakai tau ke pengarap. Pengasih Allah Taala ke bangsa Israel bangsa ti nyadi ke nembia iempu lalu dah dipilih yo kenyau aripun. Orang Israel orang ke kudus ke Tuhan. Bob ulang adat bagi 7 ayat 6. Sido baka batang anggur ti sengaja dipilih ari pawang ti pemaduk manah. Bob Nabi Jeremiah bagi 2 ayat 21. Tu gaya Allah Taala medak orang Israel. Tang pedak gaya nuan dia tu. Nuan tu baka batang anggur ti buruk serta nadai guna. Sido udah ngagak penyalah, udah ngamah kederimpu, kalau nyembah Baal, baka jelu unta, lebuh maya buang, belandok kiok-kiok, begigok ke petara bukai, petara orang bangsa bukai. Bob Jeremiah bagi 2, ayat 21, ayat 23, ngau ayat 25. Tajak orang Israel udah ngagak semua utai tu, ngagai Allah Taala. Paul nanya, kati, Allah Taala udah nulak nembiak yo? No. Allah Taala no nulak nembiak yo. Laban pemeri ngau kangau Allah Taala ndak ulih diubah. Rom bagi 11 ayat 1 ngagai 2 ngau ayat 29. Allah Taala tetap kasih ke orang ti udah dipilih yo. Matthew nulis pasal pengawo, penghidup ngau pejalai Jesus ti merita ke berita manah pasal perintah Allah Taala.
Sarito Matthew nulis pasal Jesus. Yo angkat arindurnya lalu mansang ngagai menua semak nengeri taya ngau Sidon. Matthew ndak madah ke ndur ala Jesus angkat, tang di pelabok ke, yo angkat arindengeri Capernaum. Di menua semak nengeri taya ngau Sidon, siku indu orang kanan mansang ngagai yo ngangau. Kasih kaku, oh Tuhan anak David, anak indu aku balat amat diperinso antu. Nyadi orang kanan ngau orang judah ndang udah lama bemunsuh ngau pangan. Jesus ndang yo nemu, utai ti udah nyadi di antara orang judah ngau orang kanan. Lalu indu orang kanan tupan samo nemu, utai ti udah nyadi dulu klio. Matthew nulis pasal Jesus ke muji indu orang kanan tu, kuyo, no, besai pengharap nuan. Utai ti dekok kenuan dekok nyadi. Anak indu yo lalu gerai tekalonyo. Jesus nak baka orang judah tibukai, penatai yo ari serga, lalu runding ati yo pan sebako ngerunding ati Allah talo. Allah talo ti kasih. Orang judah bukai, ngiro indu orang kanan tu munsuh sidok, laban ketegal layok sidok ti lamok. Jesus diado kebok bilik orang bangsa judah, tang yo ukai turun mensio baka Kitai mensio tibukai. Pengasih Jesus ke induk orang kanan tu, berduduk ari pengasih ti datai ari menua serga, ianya pengasih Allah Ta'ala. Pengasih Allah Ta'ala, ndak ngira siapa orangnya, munsuah tau ke pangan. Ia tetap kasih laban semua mensia sebaka buat mata ia, laban orang judah ngak orang bangsa bukai, segi nadai bida ari pangan. Semua mensia udah berpenyalah, lalu ndang patut dihukum. Semua udah berdosa, nang patut dipecara. Semua udah nolak pesan, nang patut diserarok serta nadai bagi dalam perintah Allah Ta'ala. Tang Allah Ta'ala mandang ke pengasih yo ti besai dalam Jesus Kristus. Ketegalnya, kita udah diselamatkan oleh pengasih yo. Baka Barabas, ke udah ditutup dalam rumah jail. Ketegal yo udah mai orang angkat ngelaban perintah lalu udah munuh orang. Luke bagi 23 ayat 25, kita udah dilepas. Jesus diserah, awak terbunuh nganti kita. Pengasih Allah Ta'ala ke kita jauh lebih besar dari pemintar mensiati pemadu pintar. Aram kita bersampi. Allah Ta'ala ti apai kami ti pemadu berkuasa. Kami meri terima kasih kenuan, ketegal pengasih nuan tidak kenatai kenuan di dalam anak tunggal nuan ti kudus, Tuhan kami Jesus Kristus. Ajar kami ukai semino nako rindu ke pangandiri, tang lebih lagi awak ke kami ngayan ke pengerindu kaminyo, di dalam kami ti ngerjo pengawak ti sebakal ngau Tuhan Jesus, ketegal pengasih. Sawup kami Tuhan, awak ke kami bisik pengasih, ngambik ke kami tau kasih ke orang. Di dalam nama Jesus Kristus Tuhan kami. Amin.